Welcome to my bedroom, dan khusus untuk Voila.id, aku mau ngasih tahu apa yang ada di balik hidden door ini. Di rumahku itu banyak banget hidden door-nya, tapi khusus untuk hidden door yang ada di bedroom ini, leads to my secret room. Yuk kita sama-sama lihat. Welcome to my closet. Di sini itu adalah koleksi sepatu-sepatu aku. Seperti yang kalian lihat, this is like some of my favorite brands. Ada si Jimmy Choo, ada Aqua Zura juga, dan ini ada si Roger Vivier, dan ada Manolo juga. Dan di sini juga ada stok parfum-parfum aku, dan one of my favorite itu si Hermes. Yang ini wanginya tuh juga enak banget. Dan ini juga Aqua Zura. Ini ada di Voila.id. Cakep banget ya. Kemudian berikutnya, di dalam sini itu semuanya dress-dress aku. Aku sortir by color. Dan ini semuanya juga dress dan juga baju-baju. Dan di sini bagian rak kosmetik loh. Ini semuanya aku organize berdasarkan tipe, dari eyeliner, eyebrow, dan juga face area. And as you guys can see, di sini adalah island-nya. Ini untuk aksesoris-aksesoris, terutama untuk kayak misalnya kacamata. And this one is my recent favorite from Dior. Dan my recent purchase yang aku suka banget adalah dari Poland. Aku udah punya yang warnanya kuning, tapi aku tuh gemes banget deh sama warna-warna Poland, dan harganya juga sangat-sangat affordable. Makanya aku beli satu lagi. Nah, sekarang aku mau review tas Poland numero 9 ini. Dan seperti yang kalian lihat, tas Poland ini tuh jadi everyone's favorite thanks to the design. Desainnya tuh ramping dan minimalis tapi tetap elegan. Dan juga lihat deh kulitnya itu ya, benar-benar terlihat mewah banget. Dan memang warna-warnanya itu juga sangat-sangat cantik. Tas ini tuh punya satu kompartemen utama ya. Dan surprisingly, tas ini tuh mampu untuk menyimpan daily essentials kalian tuh cukup banyak loh. Aku sendiri sering pakai ini kalau misalnya lagi travel. Ini muat untuk isi lipstick, ada bedak, ada paspor, dompet, kunci, bahkan handphone aku dua-duanya pun juga masuk ke sini. Surprisingly, walaupun kelihatannya kecil nih, tapi muat banyak banget. Dan tas Poland ini tuh ya nggak cuman bisa jadi handbag aja, tapi dia juga datang dengan strapnya yang bisa di adjustable dan tinggal di clip gini aja. Ini tuh kalau sudah di adjust bisa jadi shoulder bag atau misalnya sling bag juga. Nah, gimana menurut kalian tas Poland ini? Cakep banget ya, karena ini tuh multifungsi banget, bisa dipakai di berbagai acara. Jadi seperti yang kalian lihat, tas Poland ini tuh cocok banget buat kalian yang pengen belanja tas dengan desain minimalis tapi tetap terlihat mewah. Jadi buruan tunggu apa lagi sih guys? Segera ke Voila.id untuk belanja tas Poland ini. So that's all guys untuk today's video. Thank you so much udah nonton video ini. Jangan lupa untuk komen menurut kalian tuh tas Poland ini gimana sih. Jangan lupa juga untuk subscribe dan like video ini, dan nyalain notification supaya kalian gak ketinggalan video-video Voila yang terbaru. See you guys again.